salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini dipetik dalam Obulan. Rumah tangga pasangan selebriti Nora Danis dan suami Nadiem Nazri telah menemui titik nokta selepas sah bercerai talak satu pada Rabu. Terbaru, Nadiem berkongsi di IG tentang kata-kata berhubung soal takdir dan jodoh yang ditetapkan dalam kehidupan setiap manusia. Menurut hantaran tersebut, Nadiem percaya sekiranya seseorang itu ditakdirkan miliknya, lambat laun mereka pasti akan disatukan kembali. Tiada yang berubah, cuma dia bukan milikku di dalam Islam. Percayalah, kalau dia milikku, dia akan kembali milikku. Menjangkau kerongan komen, rata-rata warga maya termasuk rekan artis memberi kata-kata semangat buat Nadiem dan mendoakan agar dirinya kuat menghadapi ujian yang diberikan. Tidak kurang juga ada yang berharap agar Nadiem dan Nora Danis bertemu jodoh kembali. Semoga dipermudahkan segala urusan, dia yang menyatukan, dia yang memisahkan kalau dia kehendak, dia juga berkuasa untuk menyatukan kembali. Insya Allah, doa yang terbaik untuk korang. Ramai yang mendoakan untuk kamu berdua, semoga Allah menyatukan semula hati kamu berdua. Sekadar info, Nora dan Nadiem mendirikan rumah tangga pada 30 Maret 2017 dan hasil perkawinan itu mereka dikurniakan anak lelaki yang berusia 6 tahun. Untuk rekod, Nora pernah berkawin dengan Datuk Rizal Asram atau Jejai pada 20 Jun 2006 dan dikurniakan anak lelaki Putra Raikal 15 tahun sebelum disahkan bercerai pada 2008. Sekian info hari ini, terima kasih.